penikmat ganjil, malam ini aku mau penelusuran di daerah Lebak Banten, yaitu nama tempatnya Perbu Alam. Nah, tempat ini tuh dikenal sebagai pemandian sakral di zaman lampau, masa lampau, sebelum adanya Prabu Siliwangi. Nah, kita juga mau coba tengok ada praktisi atau paranormal yang sedang melakukan ritual di tempat pemandian yang ada di sini. Nah, buat kalian semua yang mau tahu seperti apa dan bagaimana sejarahnya tempat ini, kalian bisa ikutin aku. Nanti kita coba tanya langsung ya sama spiritual kita. Assalamualaikum, Ki. Halo. Nah, di sini ternyata Ki Demang dan Mbak ini mungkin nanti yang akan menjalani ritual ya, Ki ya. Betul. Nah, mungkin sedikit dari Ki Demang penjelasannya tentang tempat ini seperti apa, sejarahnya juga seperti apa, dan tujuan dari Mbak Ika sendiri kesini untuk apa kepentingannya gitu. Oke, Mbak Ika ini kan salah satu sedang mengarah di bidang dunia bisnis, dan saya lihat juga tadi sudah berbincang-bincang dengan Mbak Ika, yang mana dia mempunyai problemnya itu sangat lumayan menarik juga. Kalau saya bilang ini sudah lama sekali, dan kenapa saya bawa ke tempat yang ke arah sini, ini adalah tempatnya para perbu, dan di sini ada beberapa tempat pemandian agar tadi apa yang dialami Mbak Ika saat ini pas dengan dirinya, kayak semacam elemennya Mbak Ika ini apa dan mengarahnya kemana. Nah, tadi saya mengarahkan ke arah sana untuk cocoknya untuk Mbak Ika. Ini apa ini, Ki? Tadi kita sempat melihat juga Ki Demang menjelaskan ini, kita bisa intip langsung dari sana kali ya, tempatnya apa. Pemandian Ibu Nyai Ratu Cempaka. Nah, ini disebut pemandian Ibu Nyai Ratu Cempaka. Ibu Nyai Ratu Cempaka. Nah, berarti biasanya manfaat dari sumur Ibu Cempaka ini apa, Ki? Cempaka itu melambangkan seseorang yang mempunyai campak, dicampakan. Nah, itulah kenapa disebut Ibu Nyai Cempaka, karena tadi mudah-mudahan dengan wasilah air ini, apa yang menjadikan problem dia selama ini juga kayak dicampakan, kayak diacukan, dilem dan kecewa, maka insya Allah dengan adanya air ini kita melihat filosofinya aja sih. Perempuan-perempuan yang mungkin sangat dicampakan, dikecewakan oleh pasangannya, selalu saya bawa kesini tempat-tempat ini, pemandian. Ibaratnya air itu kan bisa membersihkan tangan dalam kondisi kotor, itu aja secara filosofinya sih. Tetapi untuk ke arah yang tajribnya, yang di luar nalar, ya wallahualam, bismillah aja. Ini airnya nggak habis atau memang? Iya, ini. Jadi selalu ya. Ini padahal tuh. Segini aja. Ya, segini aja. Ini mau musim hujan, mau musim kemarau, akan segini-gini aja. Jadi nggak berkurang apa? Itulah tadi. Kalau kita melihat secara kasat mata, apa sih di sini ada kerang kan? Iya. Ada. Cuman kan tadi kuasa Allah itu kembali lagi. Sebuah yang mengarah pada tajrib atau sebuah kekuasaan Allah itu, Allah sudah tunjukkan. Tergantung keyakinan kitanya. Nah, ini di sebelah kanan kita juga ada tempat ya. Mungkin kita bisa tanya sama Ki Demang, ini tempat mirip kuburan atau apa nih, Ki? Enggak, sejarahnya ini, tempat ini. Ini tangga. Satu, dua, tiga. Ini air. Ini untuk duduk. Orang itu kalau habis mandi, ngambil air wudhu ke sini. Dan duduk di sini. Semacam itu. Artinya pada zaman masa lampau itu, para ibu atau para sanghyang dangiang ketika sudah membersihkan diri, mereka ke sini. Gitulah. Wajib ya dari sumur langsung ke sini. Ya, mencuci, membersihkan kayak semacam berudu, lalu mereka langsung ke atas perkumpulannya gitu. Oke. Ya. Yuk, lanjut. Nah, kita coba ke sumur keberapa ini, Ki? Ini sumur ketiga. Keberapa? Ketiga. Oh, ketiga. Nah, ini tempatnya juga lebih luas dan agak berbeda ya, Ki? Iya, ini luasnya ibunya Ibu Landari. Oh, ibunya yang tadi pertama. Iya. Pokoknya di atas itu tidak dibolehkan. Kalau mungkin ini udah panjang diputuskan. Gitu. Kenapa dia langsung sebut bulan? Ulan, bulan. Dari. Jadi kayak semacam menyorot ke sini. Jadi gitu. Memang enggak boleh ada atap gitu ya, atau kayak tepian yang ada di atas. Jadi, ini ya, harus ada nama-nama kan yang mempunyai julukannya. Kayak Cempaka, Wulandari, terus Mayang Sari. Itu pasti ada unsur dari lokasi ataupun dalam segi perjalanannya. Nah, kenapa disebut Wulandari? Kamu gimana sih kalau ngeliat bulan purnama itu? Indah nggak? Indah.
Nah, itulah menjadikan filosofinya gitu. Kita tidak bisa menggapai bulan, tetapi kita bisa mengambil dari sorotan 14 bulan purnama. Nah, ini airnya gitu. Ini airnya juga, tapi lebih penuh ya, jernih ya, Ki ya. Coba kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya pegang ini ya. Nah, boleh. Bening kan ya? Ini boleh kamu cuci muka ya, gitu. Bisa dilihat cuci muka, Ki? Bisa cuci muka aja. Segar kan ya airnya? Dingin sih. Oke. Okay. Nah, itulah. Ini airnya juga sama, Ki. Enggak habis-habis. Enggak habis-habis. Kalau habis ya mungkin kita enggak kebagian. Orang ramai pengunjung kok. Iya, oke, oke. Ini juga ada ya. Ini tempatnya bisa dibilang agak lebih horor sih, Ki, dari yang lain-lain. Apa jarang dipakai apa gimana, Ki? Enggak, kebutuhan. Kebutuhan. Jadi kebutuhan ke tahu enggak niiskeun? Niiskeun. Niiskeun itu niiskeun perkara-perkara yang mengaruh pada tadi. Mungkin saja kita punya problem yang tidak bisa dibereskan dengan bahasa, tapi kita bisa melalui bab syariat. Niiskeun, jadi niiskeun itu kayak ibarat udahlah diem gitu, kayak penyakit, kayak semacam ini orang punya problem dengan ini, tidak bisa dibilang katakan dengan bahasa maaf, tetapi dengan wasilah air mandi ini insyaallah wasilahnya itu perkara semuanya beres. Bambu-bambu juga, Ki. Ya, zaman masa lampau kan. Ini mungkin dulunya enggak. Tapi memang untuk tempat ini sendiri enggak ada niatan atau mungkin dilarang ya untuk merenov, memperbaiki gitu. Namanya juga kan akan jadi tempat wisata gitu, Ki. Apa ada larangannya sendiri, Ki? Ya, mungkin. Suara apa tuh, Ki? Takut, Ki. Sambut kita ya, baru nyampe kesini. Aduh, ada suara teman-teman. Oke, saya izin nih mau ini dulu ya. Iya, iya, Ki. Tadi udah memberikan respon yang gak nyaman juga nih. Jadi nanti mandinya mungkin di sini? Di sini aja, ya? Oh, untuk baiknya di sini cocoknya. Iya, kita bisa lihat sendiri ya di sini salah satu talent kita, Kak Ike, sedang mengalami reaksi langsung karena beliau juga bisa dibilang cukup sensitif ya terhadap hal-hal yang seperti ini ya. Ini sangat berasa kali karena saya dari tadi lihat juga. Ki, suara Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Ki di sini Ki, di sampingnya Ki, biar tahu. Sabar ya, insya Allah dengan wasilahnya silaturahmi kesini kita bermunajat kepada Sang Holik. Tujuannya adalah untuk bersyariat. Bersyariat itu apapun yang jalani, yang penting tujuannya benar. Oke, okay? Ya. Berarti ini secara batinnya sudah ada daya tarik ya? Iya, konteks. Jadi gini, dia ini terkena sesuatu yang tidak baik juga. Dan jaraknya sangat jauh sekali. Sebenarnya dari tujuan dia merasakan yang kayak semacam pusing, mual. Ya, intinya terkadang sesuatu yang negatif itu tidak mau ketika kita diarahkan ke hal yang positif. Jadi abraksi sebuah aura yang ada dalam dirinya itu, sebuah reaksinya itu mengarah tadi kayak semacam kepersendian, kayak pegel, terus kayak tadi apa yang dirasakan ini kayak mual, enek gitu, enek ya. Dan ini mudah-mudahan kita habis ini langsung kita mandikan dulu dia ya, untuk membuang orang negatif ya. Ya, istilahnya intinya kita memberikan sebuah respon yang baik untuk dia, sesuatu yang tidak baik dalam dirinya, dalam pikirannya, dalam dagingnya hilang gitu ya. Oke, kita lanjut aja yuk. Lanjut mungkin karena ya, udah ya. Mungkin bisa dibilang membahayakan ya, jadi langsung ritual. Oke,
bisa lihat sendiri di sini bahwa Kak Ika sudah sangat bereaksi, cukup kuat ya. Nah, terus juga Ki Demang sedang melakukan ritual langsung pemandian Kak Ika untuk membuang energi-energi negatif yang mengganggu beliau. Kita bisa lihat sendiri ya, seperti apa ritualnya. Dalam hati, dalam pikiran, dalam langkah, dalam jiwa, apapun yang terjadi dalam hidupmu, masalahmu, itu adalah sebuah pelajaran buatmu. Jangan pernah kamu pikirkan lagi, dan jangan pernah kamu takuti hal apapun, sekecil apapun, dan sebesar apapun. Yang ada dalam dirimu, yang ada dalam pikiranmu, yang ada dalam jiwamu, yang ada dalam darahmu, sesuatu yang menjadikan kamu tidak bisa melangkah dan berpikir positif, insya Allah, kamu niatin minta sama Allah ya. Saya minta sama kamu mengucapkan dua kalimat syahadat dalam hati kamu. Lalu kamu bayangkan kedua orang tua kamu meminta ampun, meminta maaf apa yang selama ini kamu perbuat, apa yang selama ini kamu lakukan kepada orang tuamu. Ya, dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim alaihi. Keluarkan aja. Yang ada dalam pikiran seseorang yang berniat jahat kepada masa lalumu. Proses pemandian sudah selesai, dan tadi juga selama proses pemandian ada hal-hal atau kejadian-kejadian ya, seperti Kak Ika tadi bereaksi cukup kuat ya Ki ya, muntah-muntah. Nah, kita tanya Ki Demang langsung. Tadi selama ritual proses gimana sih Ki, ada gangguan kah atau apa kendala gitu? Sebenarnya bukan dari ritual ya, proses dengan tadi cara memandian. Dari pertama datang dia itu sudah mengalami gangguan pusing, mual, pengen pencak silat, iya, pengen lemas kah, macam-macam. Tadi itu yang dia alami. Tadi pun ketika kita mandikan, sesuatu yang ada dalam dirinya ini kan dia bereaksi. Jangan sampai dia melakukan yang namanya proses pemandian. Dengan muntahan-muntahan atau tadi rasa mual yang dialami Kaika itu, bisa dibilang energi negatifnya sedang keluar ya Ki ya? Sihir itu, saya tidak berbilang ini santet, tidak bilang ini gudang-gudang, tapi ini sebuah sihir yang dulunya hanya untuk tadi, bisa aja untuk lawan, bisa aja untuk menjatuhkan, bisa aja untuk membuat takluknya dia. Nah, saking dia tidak kuatnya, padahal dia ini mempunyai terah leluhurnya gitu, saking dia tidak kuatnya tadi mengalami drop. Nah, inilah yang dialami oleh dia gitu, oleh Mbak Ike ini. Dampaknya itu ke bidang manapun, usaha bisa anjlok karena tujuannya untuk meluluhkan. Nah, sekarang gimana keadaannya tuh? Ya agak enteng, tadi kan di punggung kan berat banget, terus keringetan terus, pundak panas. Tadi pas mandi itu memang aurnya luar biasa ya, aku sampai menggigilnya, benar-benar menggigil gitu. Terus abis mandi itu sekarang punggung dingin. Tadi tuh di sini tuh dia di sini langpung ini kayak semacam ada ikatan, jadi kayak ada kayak jetrekan kayak begini langkung dia, maka dia
sering sakit di bagian ini dan di persendian ini. Iya benar, gitu. Selalu sakit. Selalu sakit, karena tadi kalau kita lihat biasa aja, tetapi kalau saya lihat secara mata batin Kidemang, ini banyak banget yang menyangkut di persendian dia, ya untuk melulukan lah, untuk menjatuhkan lawan dan melulukan seperti itu. Haika juga sempat mual. Iya, ya, mual banget. Mual banget. Mual, pusing. Terus di sini sakit. Mendadak sakit di bagian lambung sini sebelah kanan, mendadak sakit. Sakit banget, bukan mual lagi, tapi sakit banget. Tapi sekarang udah enggak. Udah lebih beda lah rasanya dari yang tadi. Sekarang itu lebih fresh. Terus lebih enteng juga. Terus ada yang berasa sakit sebelum datang ke sini. Pandangan kabur juga, sekarang lebih fresh. Kayak yang ada sesuatu yang lepas gitu. Oke, nah dari Kaika sendiri mungkin kita bisa sedikit sharing ya. Apa sih yang menjadi tujuan Kaika sendiri sampai akhirnya memutuskan untuk menemui Kidemang ya, dan coba buat membersihkan diri di perbu alam ini? Sebenarnya beberapa hari ini ada gangguan di rumah. Ada udah mau 3-4 hari saya itu tidur, tapi sering kayak ada orang yang ngintip-ngintip. Dan itu kayaknya bukan perasaan saya aja. Anak saya pernah lagi itu, saya habis sholat maghrib, tiba-tiba badan gak kuat kayak lemas. Tiduran. Nah pintu kamar kan gak pernah saya buka kan. Anak saya masuk. Nah begitu anak saya masuk, dia berdiri di depan pintu kayak orang yang bengong. Terus aku tanya dong, kamu kenapa nak? Kok bengong kayak gitu? Itu ada orang di depan lagi ngeliatin ibu terus, katanya gitu. Kayak gimana orangnya? Pakai baju serba hitam. Nah itu yang sering ngintipin saya, kelihatan banget. Ya oke, proses ritual sudah. Nah sekarang ini proses terakhir ya Ki ya, yaitu akan berziarah. Penyimpan Ganjil, terima kasih sudah mengikuti penelusuran kita dari awal sampai akhir. Kita juga udah menguak ya kan, kejadian-kejadian apa yang dialami Kak Ike, terus juga silsilah sejarah tentang tempat ini. Harapannya ke depan semoga kita dijauhkan dari segala mara bahaya ya, gangguan-gangguan, dan yang paling penting jangan lupa untuk selalu ibadah ya Ki ya, serta melestarikan peninggalan-peninggalan leluhur kita ya Ki ya. Betul sekali, jangan sampai kita menghilangkan jejak-jejak leluhur kita, yang mereka lah yang berjasa sekali untuk kita. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa, dan harus apa yang harus kita lakukan? Menjaga setidaknya, kalau tidak bisa menjaga jangan merusak.